Ribuan orang turun ke jalan di ibu kota Brazil, São Paulo, untuk menyatakan dukungan kepada Presiden Brazil Jair Bolsonaro yang menghadapi tekanan dari Kongres. Bolsonaro menghadapi sejumlah masalah di masa awal pemerintahannya, seperti Kongres yang tidak kooperatif, skandal korupsi keuangan dan skandal korupsi keluarga dan juga aksi protes massa. Para pendukungnya berteriak sembari menyampaikan dukungannya dan menyerukan penutupan Kongres dan juga Mahkamah Agung. Aksi dukungan kepada Bolsonaro ini muncul beberapa minggu usai aksi massa besar-besaran menolak keputusan Presiden memangkas anggaran pendidikan.